terjadi ini ada faktor kelelahan. Yang kedua, setelah olah TKP dan keterangan saksi di TKP, yang bersangkutan adalah menyalip atau mengambil jalur yang di mana markanya itu sudah dilarang atau jalur marka lurus. Harusnya yang bersangkutan tidak boleh mendahului karena itu jalurnya sudah marka lurus dan memang sudah sesuai dengan apa yang sudah dipersiapkan bahwa ini adalah jalan tikungan. Harusnya para pengemudi memperhatikan marka yang sudah diterapkan oleh aparat.